Assalamualaikum guys, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Sofian di channel Selfie Channel 01. Jadi pagi hari ini saya belum bisa beraktivitas karena hujan ya. Hujan yang mengguyur kota Medan dari jam 5 subuh tadi sampai sekarang belum juga reda hujan. Jadi saya ditemani oleh mungkin bisa kata-kata ya. Teh manis ya. Lebih mantap ya teh manisnya, lagi buatan istri, lebih manis, semanis membuat ya. Dan juga di sini bukan endorse ya, tapi ada juga rumput laut juga sebagai harapan juga bisa dipakai ya. Rumput lautnya ini adalah dari Mama Suka, kategorinya ada di sini ya. Nah, bisa lihat. Bagaimana komposisinya ada di sini. Jadi nikmat sih dengan, tapi ini yang pedas ya. Nah, yang pedas. Ya, kalau melihatnya pedas. Dan bentuknya itu seperti ini dia. Kalau Anda yang tahan pedas, bisa Anda seperti ini. Nah, bagi Anda yang ingin sarapan rumput laut kering atau panggang atau biasa disebut dengan nori, nah ini dia nori. Nah, bisa Anda dapatkan di supermarket terdekat. Ini dia. Cara makannya begini. Lipat ini. Bisa juga pakai nasi. Tapi saya udah kubur makan nasi dulu. Jadi hanya sebagai pelengkap aja. Pedas saudara-saudara, pedas bingit, pedas. Oke, selamat menikmati hari kesana di pagi hari ini. Dan jangan lupa stay at home, patuhi protokol kesehatan, dan juga jagalah kesehatan Anda. Dia kira mana ada di angkat. Dia kira mana ada jabal lewat. Jam-jam pun hilang jam-jam. Enggak kau jual tuh? Hah? Enggak kau jual. Jam, handphone. Kau jual aja. Ada ya kan. Yang tadi apa pesannya? Enggak, ini buat ini.
Jadi tadi apa pesannya? Tadi apa pesannya untuk yang nyuri handphone? Hah? Pesannya apa untuk nyuri handphone? Nampak. Nah, jangan nampak, kalau nampak? Nampak, aku minta handphoneku. Oh gitu ya? Masih tanda kok handphone kok? Hah? Masih tanda? Tanda lah. Nanti dibilangnya kenapa lo asal letak ya kan? Aku kan nggak mencuri kan deh, karena mau letak aku ambil ya. Jadi menurutmu yang ngambil itu orang mana deh? Hah? Yang kenal sama kamu atau yang nggak kenal? Yang nggak kenal. Yang nggak kenal. Kalau yang kenal nggak mungkin ngambil handphone. Yang nggak kenal pasti kalau mau ngambil dia bilang dulu. Oh gitu ya. Tapi kalau bisa itu. Kalau bisa handphone mulai kena. Iya bang. Bang butuh dulu ya bang. Tapi kalau bisa handphone mulai kena dok. Hah? Kalau bisa handphone mulai kena. Bang, kok bisa handphoneku? Itulah namanya pertanyaan yang gokil. Kok bisa handphoneku? Kenapa enggak warnet? Warnet itu sarang ini. Bang, ini bawa pulangnya warnet ya? Iya. Jawabannya logika, betul-betul. Iya. Mantap.